Phantom itu push-nya, tapi Tonros-nya hampir tadi dan benar aja berhasil untuk mendapatkan ke arah satu tahan. Sementara untuk One-nya terancam karena sedikit lagi One mau pergi ke arah mana, udah mulai kebingungan dan hilang sudah. Hancur lagi, bisa jadi nih, bisa hancur. Nah, tiga push berhasil diamankan oleh Pranata. One semakin berat lagi, karena itu untuk SP-nya gak terlalu banyak. Wow, sebuah aksi goceng-goceng dan juga barengan Tonros-nya gak kena. Karena itu selalu juga, Tonros kembali dengan Tonros, Slide Goal One Dollar bakal diamankan oleh BNR, a.k.a. Pranata. Jessica Tank ngepancar, dan juga ada satu dua tombol dari One belum bisa membuahkan hasil. Phantom Execution dibuka. Bunga dari One sepertinya terus dalam keadaan yang lumayan terpuruk karena perbedaan level yang tadi udah kita sebutkan. Tonros dari Pranata. Mas, ada yang tadi kebunan. Ayo, ha, kena aja minion di situ tuh. Gagal. Gagal. 3, 2, 1 dan kemenangan untuk Pranata lagi dan lagi. 2-0. 2-0 untuk Pranata, teman-teman. Nanti kita akan melanjutkan lagi ke game yang selanjutnya. Masih berantem loh. Masih berantem ini, Pak. Udah. Udah. Udah bintang tamu deh. Cuman dan Pranata ini kayaknya mulai terpulih dengan tombol yang dibuka oleh Wah, tinggal satu lars. Hit dan akhirnya dan hancur sudah tergila objektif dan selesai. Iya. Ya. Kemudian ada support sedikitnya. Iya. Wet. Karena menghabiskan. Ewa. Lagi. Set satu base ketek yang kembali tuh. Sakit ya. Aduh. Sudah selesai.